Beda nih, Bu. Kita mau cari pir. Ini 39 cm. Halo teman-teman, selamat malam. Kita sekarang lagi berburu buah. Kita lagi cari pir. Ini harganya 500 cm. 5 biji sekitar 1 cm. Sekitar 40 ribuan, 50 ribu ya. Rupiah. Ini per izin ya, Bu? 44. Kayaknya per 10 izin. Iya, di sini lu siap per izin ya. Setengah izin 44. Ini buah apaan, Bu? Oh, ini plum. 15 biji 200 cm ya. Iya, 5. Ini pada markisa. Buah naga. Setengah cin 34. Lengkap buah-buah di sini, ada belimbing, buah naga, ini ada jeruk, mangga, ini buah kesembek ya, buah kesembek, setengah cin 44 cm, buah kiwi, ada durian juga, 65 cm. Per setengah cin. Ini jeruk bali 35 satu cin. Ini yang murah, jambu biji satu cin 29 cm. Cantik banget ya. Bu, jambunya murah banget loh. Manis enggak? Manis. 3 cin ya? 3 cin 100. Mau coba? Ini kayaknya udah banyak yang murah, tapi udah banyak yang terlalu matang. Tapi ini manis kurang. Ini murah banget teman-teman. 3 cin 100. Cuma kita harus milih ya, karena banyak yang udah terlalu matang. Busuk, iya betul. Ini yang diskon-diskon kebanyakan yang udah buta busuk. Enggak boleh itu. Ada yang mau durian? Murah nih. Setengah cin 65. Kita mau borong durian ini. 100 biji. Ini produk Thailand ya. Produk Thailand. Jadi kita mau kasih petunjuk cara memilih buah yang bagus. Caranya gimana, Bu? Gak tahu. Dia biasanya mengkilap ya, mengkilap terus warnanya matangnya itu merata. Gak ada yang busuk. Enggak bagus itu.
Ini 3 cin cuman 100 ya. Tapi milihnya agak susah. Maklumlah, namanya mahasiswa kan kita cari yang diskon-diskon. Udah. Semangka 1 cin 12 NT. Ada kelengkeng 3 cin 100 NT. Sekarang lagi musim kelengkeng. Ini termasuk mahal. Ini berapa? Apa? Berapa cin ini? Setengah cin. Murah banget. Setengah cin 39. Di sini anggur termasuk murah ya daripada di Indonesia. Total 187. Kita dapat pir 5 biji. Oke. Sekarang kita mau pulang. Ini ada jeruk diskon 1 plastik 50 NT. Sama pisang diskon. Jadi yang diskon-diskon biasanya ditaruh di luar seperti ini.